Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama videonya Oraci Channel. Oke guys, kesempatan kali ini proses untuk pemasangan keramik lantai ya. Dan di sini untuk pengambilan mal ataupun lewer, kita tarik benang dari depan pintu ya. Kita ambil siku daripada tepi tengah-tengah pintu guys, untuk keramiknya. Jadi sisi pintu bagian kanan kita ikutkan garis benang yang sudah kita ukur di antara tengah-tengahnya ini. Kita ambil langsung dari sisi pintunya, kita potong dulu untuk keramik. Ini buat babonan ya. Selepas ini nanti bisa kita pasang sejalur untuk mengikuti daripada tinggi rendahnya keramik yang sudah terpasang ya. Nah, hasilnya yang sudah terpasang pas di depan pintu seperti ini. Dan kita bisa ke kiri ataupun ke kanan ya, ikut daripada nut ini. Oke guys, lanjut. Nah ini guys yang sekarang sudah finishing untuk bagian ruang tamu. Dan sekalian untuk pasang seketing ataupun list di bagian tepi-tepi daripada dinding setelah pemasangan keramik lantai. Untuk listnya ini dengan ukuran 8 cm ya guys. Jadi kita menggunakan keramik biasa, bukan keramik list yang dijual di toko bangunan. Kita beli keramik dan kita potong 8 cm 8 cm untuk dibuat list tepi ya. Jika keramik 50 cm kita bikin listnya 8 cm. Ini akan nampak standar cantik untuk dipandang ya. Jadi kalau 60 cm untuk keramiknya kita potongnya 10 cm. Jadi standar untuk mengimbangkan ya. Oke guys, lanjut. Dan untuk dinding daripada balkoni juga menggunakan keramik ukuran 50x50 ya. Dan untuk bikin ambal ataupun ondakan, ini untuk lebarnya 30 cm dengan tinggi 17 cm sekali jadi ya guys. Jadi sekali jadi ataupun sekali siap untuk ambal dengan lebar 30 dengan ketinggian 17 cm. Jadi tidak terlalu menanjak ya untuk naik daripada ambal ataupun ondakan daripada teras depan rumah ini guys. Oke guys, lanjut.